1, 2, 3, let's ready with Teacher Nadia. Hai, Assalamualaikum. VSV tahun 6 bersama Teacher Nadia. Bidang kita pada hari ini adalah menggambar dengan menggunakan teknik gosokan dan collage. Tema lukisan kita pada hari ini ialah hidupan laut. Jadi kamu bolehlah lukis apa saja yang bertemakan hidupan laut seperti ikan atau apa-apa objek yang terdapat di dasar laut. Alat yang diperlukan ialah gunting, duit shilling, objek bercorak timbuk. Manakala bahan yang diperlukan adalah kertas A4, pensel warna, gam dan kertas warna. Adalah diharapkan di hujung sesi nanti kamu semua akan dapat menghasilkan lukisan bertemakan hidupan laut serta menggunakan teknik gosokan dan collage pada karya secara kreatif. Okey, langkah pertama adalah melakar gambar mengikut tema. Oleh kerana tema kita adalah hidupan laut, maka teacher telah memilih untuk melukis seekor ikan berserta dengan tapak Sulaiman serta terumbu karang di dasar laut. Okey, langkah kedua adalah untuk memberi warna kepada lukisan kita. Gunakan teknik gosokan pada badan ikan dengan menggunakan shilling pada bawah kertas dan menggosoknya dengan pensel warna pada permukaan lukisan kita. Susun seperti sisi ikan ya. Langkah ketiga adalah menggunakan teknik gosokan pada bahagian lain seperti terumbu karang, dasar laut dan air menggunakan pelbagai objek yang mempunyai permukaan bercorak. Macam teacher gunakan periuk untuk terumbu karang, tudung tupperware untuk pasir dasar laut dan juga bakul untuk air laut secara keseluruhannya. Langkah keempat ialah menggunakan teknik collage pada bahagian selebihnya dengan kreatif. Untuk cara mudah, lekatkan gam pada bahagian tertentu serta racikkan kertas dengan menggunakan gunting. Mudah kan? Sekarang lukisan kita telah pun siap dengan gabungan dua teknik iaitu gosokan dan collage. Okey, selamat mencuba dan selamat berkarya. Jangan lupa hantarkan lukisan anda secara personal kepada WhatsApp teacher. Bye!